Setelah pemerintah Desa Tetirejo Kecamatan Margorejo Pati Jawa Tengah gelar serangkaian acara mengeti HUT Pati Kaping 700 lan HUT RI Kaping 78. Salah siji kegiatan serangkaian sing diselenggarakno yaiku sesi senam bareng sing ditekani warga desa karo antusias. Soko upaya kanggo dorong gaya urip sehat, Pemdes Dadirejo ngajak wargane kanggo gabung soko acara senam bareng ning Car Free Day Desa Dadirejo. Macam-macam kelompok umur melu partisipasi soko kegiatan iku mulai soko bocah-bocah nganti lansia. Karo semangat lan keceriaan, kabeh peserta melu gerakan senam sing dipandu karo instruktur. Ora mung iku, momen iki uga dadi ajang meriahno perekonomian desa. Akeh UMKM lokal sing dilebatno saka mersiapno lan nyediakno macam-macam kuliner lan produk-produk kreatif. Saka stand panganan tradisional nganti kerajinan tangan. Kabeh pelaku UMKM desa duwe kesempatan kanggo mamerno karya-karyane karo masyarakat sing teko. Kepala Desa Dadirejo Joyo Sukarjo ngungkapno kebahagiaane saka semangat partisipasi warga saka ngrayakno loro momen bersejarah. Awake ngarepno kegiatan iku iso dadi inspirasi kanggo warga kanggo njogo kesehatan lan semangat gotong royong saka mbangun desa sing luwih apik. Mengadakan Car Free Day yang tujuannya untuk mengolahragakan masyarakat biar sehat dan memperdayakan UMKM dan menikmati alam pedesaan di Dadirejo. Karo nyemarakno acara perayaan, Desa Dadirejo wis kasil nyiptakno momentum sing unik kanggo mromosino gaya urip sehat lan uga dukungan pertumbuhan ekonomi lokal. Nanggapi kegiatan iku, Apik Camat utawa Ketua Karang Taruna Margorejo ngarepno semangat positif bakal terus berlanjut lan dadi teladan kanggo desa-desa liyane saka ngewujudno harmoni antara kesejahteraan lan kebersamaan. Mengadakan kegiatan Car Free Day tingkat desa Dadirejo dalam rangka HUT RI yang ke-78 dan rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pati yang ke-700 ini merupakan momen pertama kali dari desa Dadirejo menggerakkan masyarakatnya dalam rangka guyub rukun memberdayakan UMKM di desa Dadirejo. Di tahap awal dan berlanjut di tahap yang akan datang bisa digalakkan nanti Car Free Day di lingkungan desa. Dan saya terima kasih partisipasi semua masyarakat yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan aja kedepannya lebih baik. Salam Merdeka! Merdeka! Pagi, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Dadirejo yang sudah menyelenggarakan acara Car Free Day untuk memasyarakatkan olahraga serta memberdayakan UMKM yang ada di Desa Dadirejo. Kedepan semoga kegiatan ini berkelanjutan dan semoga Desa Dadirejo yang menuju kemari para jinawi semoga terwujud. Amin. Salam. Tim Liputan Simpang 5 TV.